Mengenai ekonomi negara, ia masih berada di landasan baik selepas Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran kerajaan sejak 6 bulan. Namun menurut Tun Dr. Mahathir, laporan media merupakan antara punca ekonomi negara digambarkan seperti tidak kukuh. As far as I can see, we are very stable. Investors are very happy with our performance and our assurances, both domestic as well as foreign. Of course, we are not stable in the eyes of journalists. Because if we are stable, there's nothing to report. Katanya pelabur asing masih lagi berminat untuk melabur di negara ini dan mereka yakin dengan kekukuhan ekonomi negara, kerajaan akan terus memastikan kedudukan fiskal dan prospek ekonomi yang mencabar dapat dihadapi negara dengan jayanya.